Assalamualaikum, jumpa lagi di sini teman-teman bersama channel Bumi. Baik teman-teman, saat ini Bumi sedang berada di Desa Harian Buhu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Iya teman-teman, dapat pada tahu nih, Bumi ingin menyusuri perjalanan yang berliku di Bukit Sibeabea. Bukit Sibeabea Samosir merupakan kawasan wisata bukit yang ditata modern. Kawasan ini sangat khas dengan jalannya yang berliku-liku, namun sangat nyaman untuk dilintasi. Tidak hanya itu, bukit ini juga dikenal dengan indahnya panorama alam Danau Toba yang berada di ketinggian 1,21 meter di atas permukaan laut. Dengan membayar tiket masuk untuk sepeda motor Rp20.000 dan untuk mobil Rp50.000, kita sudah bisa melintasi jalan kelok 8 di kawasan Sibeabea ini. Barisan perbukitan hijau yang sesekali diselimuti oleh awan menambah keindahan lokasi ini. Jarak tempuh ke lokasi ini kalau dari Medan sekitar 174 km, sedangkan dari kota Pangururan sekitar 20 km atau 40 menit. Sungguh menyenangkan dan menenangkan saat melintasi jalan sepanjang 2,5 km di lokasi ini. Pembangunan jalan di objek wisata ini tidak memakan waktu yang lama, teman-teman. Diawali pada April 2020 dan rampung pada Januari tahun 2021. Saat yang paling tepat untuk menikmati lokasi ini adalah pada saat pagi hari, di mana kita bisa menikmati keindahan matahari terbit dan suasana belum begitu panas. Jadi kita bisa turun dari kendaraan untuk menikmati panorama sepuas mata memandang. Jam operasional untuk kawasan wisata Bukit Sibeabea ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 18. Oke teman-teman, demikian tadi perjalanan Bumi melintasi jalur kelok 8 yang ada di Bukit Sibeabea. Terima kasih buat yang sudah menonton, tonton terus video yang ada di channel Bumi. Sampai jumpa dan assalamualaikum.